Baik, para muslimin muslimat sekalian, mari kita lihat sikit ya. Kat mana nak sabar dalam rumah tangga ni? Kat mana nak sabar dalam rumah tangga? Ada orang sabar dalam pemahaman yang salah. Isteri cakap dengan suami, bang, anak kita tu tak semayang, bang. Bang, anak kita tak tutup aurat. Suami dia kata, sabarlah. Tua besok pandailah dia tu. Awak dulu pun umur 40 pakai skirt lagi. Ya, besok umur 50 tutup auratlah dia. Ini sabar ke tak sabar? Ini bukan sabar yang dituntut. Ya, jadi kena tahu yang dikatakan sabar dalam rumah tangga ni sabar yang mana. Jadi yang pertama ialah sabar terhadap himpitan zaman dalam rumah tangga. Sabar terhadap himpitan zaman ataupun sabar terhadap cobaan-cobaan dunia dalam rumah tangga. Jadi dalam rumah tangga ni akan ada cobaan-cobaan pada jasad kita. Cobaan boleh jadi pada kesihatan. Ya, cobaan boleh jadi pada kehidupan, ekonomi. Ha, itu berlaku dalam rumah tangga. Ya, ya Allah, terpaksa tolong suami kadang-kadang ya tuan puan. Kena pagi-pagi dah bangun nak masak, nak buat jualan, nak tampung ekonomi keluarga. Itu semua menuntut kepada kesabaran. Muslimin muslimat sekalian, kadang-kadang ya kita sangat perlu untuk bergaul dengan masyarakat. Sangat perlu bergaul dengan masyarakat. Jangan bergaul dengan orang-orang atasan saja. Jangan bergaul dengan orang-orang senang saja. Kita bawa diri kita, tuan puan sekalian, dalam masyarakat bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Nanti kita akan banyak belajar daripada pergaulan tu, masya Allah. Kita akan banyak belajar. Minta maaf cakap tuan puan, kalau katalah orang senang sangat datang jumpa ustazah mengadu hal. Begini-beginilah, suami buat macam ni lah, gini-gini, macam-macam lah. Dalam pikiran ustazah tu tuan puan, sebab kita dah jumpa dengan orang susah, jumpa dengan orang susah, susah sangat, kadang-kadang terpaksa cakap. Antara ayat awal ni, lepas dengar ustazah, suami saya begini-begini, ni orang senang ni yang datang ni, orang senang yang datang. Ayat awal selalunya kata apa? Puan Datin Seri, berpangkat bergelar yang datang ni, terpaksa cakap macam mana? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Terlampau banyak nikmat yang Allah bagi pada tuan, pada puan. Kadang-kadang sebab kita nyebut yang susah ni satu je, dua tiga je yang susah, kita terlupa, ya Allah, orang sedang melihat kita dan mungkin orang sedang berdoa, ya Allah, bagilah aku senang macam dia.